samping. Habis itu ke depan. Ulangin lagi. Ke samping, terus ke depan lagi, ikat di kinting. Lilit lagi, ke samping, ke depan, lilit, 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 ke samping, depan, lilit, lilit, ikat, terakhir ikat. Udah, King. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa buahnya dijadiin lepet? Lepet kali. Masya Allah. Punya mainan bagus. Tunggu, boneka ku Daniel sama anak Kingkong. Nang ning nang ning nang ning nang nang ning nang ning nang ning. Aduh. Mau habis-habis lo, bikin dua orang mulu. Ini, udah jangan banyak dipegang-pegang nih. Pada berisik amat sih. Ya pastinya. Bukan yang ngediemin ya. Pelan-pelan. Udah berisik amat sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor, Tat. Saya tadi udah ke kantor polisi. Buat ngelaporin tuh orok. Tapi kata polisi, belum ada orang tua yang ngelaporin kalau si oroknya hilang. Ya. Ah, tega banget sih tuh orang tua. Masa ngedimin bayi kayak begini lucunya tuh, lihat. Ya ih. Nah, saya ingat sekarang. Semalam saya abis nonton sinetron. Ceritanya sedih banget. Ada bayi apa orok tuh ya, dibuang ke tong sampah. Gara-garanya bapak moyangnya kagak mau tanggung jawab. Kagak mau ngakuin kalau tuh bocah anaknya. Benar-benar ya tuh. Akhirnya ibunya kecewa. Dia buang ke tong sampah yang kira-kira bapak moyangnya bisa nemuin. Dan akhirnya ketemu bapak moyangnya. Tapi yang nemuin bapaknya Ustadz nih. Ngaku Tat. Ngaku Tat. Udah ngaku Tat. Tanggung jawab. Wah, tulisin bangir banget sama. Enak aja lu, yang nemuin kan si Wati, berarti Wati bamenye. Wow, iya. Baru cewek. Alasannya kagak ini nih, kagak logika. Iya. Anak kecil mungkin cewek lagi. Kagak mungkin. Bisa buat ngelesnya. Aduh, coba lihat tuh. Kupingnya juga mirip nih. Oh iya. Rambutnya juga tuh. Matanya juga. Kulitnya juga. Alisnya juga. Iya, Pak Ustadz. Hidungnya mirip. Peang, kulit jenggot, kulit jenggot. Kalau kulitnya bersih begini, ini ya emang karena bayi di mana-mana juga kulitnya begini putih. Kecuali dia nih, lahir rebusikan, digaruk ngebut. Cenak nyong. Udah. Jangan ada banyak cincong, nah. Ngurus sendiri nih bayinya nih. Iya. Bang Rojak sih. Ya, Bang Rojak sih. Sisik banget lo kayak toa. Gara-gara lu ngomong kagak pakai saringan sih. Tau jadi lu nyamni, yang ngurus nih bayi siapa? Warga siapa yang ngurus, Tat, kalau saya ngurus bayi? Ini bayi juga warga. Saya kagak ada urusan, Tat, sama bayi. Ya, parah. Lu tadi ngocehnya sembarangan, lu selama kagak ngurus bayi. Detas, lu nih, udah sedetas. Kalau agak mau tahu lah, Jack. Lu tanggung jawab tuh, diemin tuh bayi tuh. Iya. Makanya semua masalah gara-gara lu. Tenang aja, Tat. Biar kata saya belum pernah kawin, belum pernah punya anak. Anak-anak tetangga kan sering saya diem. Baru atu. 5, Tat. Barisin sini. Hehehe. Dibang anak kecil doang. Cepetan. Ya. Ilu. Wah. Silu. Silu. Wah. Makin nangis deh. Kurang gede kali tuh, maaf ya. Silu. Silu. Wah. Gimana? Getir.
tahu kan? Hah? Tuh, kelapa cengkir, sama tar. Lu sih banyak laganya lu. Ke samping. Habis itu ke depan. Ulangin lagi. Ke samping, terus ke depan lagi, ikat dikit, King. Lilit lagi, ke samping, ke depan, lilit, 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 ke samping, depan, lilit, lilit, ikat, terakhir ikat. Udah, King. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa lu bayi dijadiin lepet? Lepet kali, Masya Allah. Ya bener lu, King. Buka-buka-buka lu, gila lu, kagak bisa nafas. Oke, nan mat gue, kenapa gitu? Kuali, nenek minta dansa, dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Tralalalalalalalala, tral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 a. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Tral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 a. Terang aja tuh orok tenang, abis ngeliat bapak moyangnya. Bang Rojak sih. Bang Rojak. Bangunnya. Maaf tuh saya cuma bercanda. Kan nangis lagi kan. Dia tuh bayinya. Gimana kalau kita ambil aja? Sembarangan lu. Gua mau kamu. Bebek angsa, masaknya kuali. Mana lu pasti tunggu, papa. Halawan lu ustaz jagoan. Mau bocah-bocah jahil. Gua aja menarik jahil agar bisa sama mereka. Sekarang gini aja. Kita tarik mundur dulu. Cari taktik. Biar aman semuanya. Ya. Apes banget sih dari Bang Gondrong. Pakai buang bau-bau begini. Ah. Kenapa gak ceking lagi? Mau dimana lagi? Aduh. Siapa dulu? Bang Gondrong. Nasibnya selalu bujur mantap. Ada tong sampah. Pasti di situ banyak sampahnya. Bawa sini aja. Biar adil, saya juga. Dasar tuh bocah gendut, mana baunya anyep banget lagi. Asem. Yaudah, hebat lo. Alhamdulillah.
terus.